Pulang dari kampus di rumah biasa belajar ke kamar masuk belajar. Untuk biaya Pak, selain dari penghasilan Bapak, ada bantuan dari istri kah kerja atau itu? Jadi untuk penghasilan saya murni ini penghasilan saya pribadi. Jadi di kerja di desa sebagai linmas, negara yang paling bawah mungkin ya. Dan ibunya suka bantu-bantu untuk ini kue, ada yang pesanan kue, jadi ibunya yang bantu-bantu biaya hidup sehari-hari buat biaya kuliah juga. Oh, jadi ada kerjasama ya, Pak ya, antara Bapak sama Ibu ya, sudah. Sudah berapa lama Pak di Linmas, Pak? Di Linmas saya masuk ke 2017. 17. Iya. Ya, terus. Dita anak berapa, Pak? Dita anak pertama. Dari berapa bersaudara? Dua bersaudara. Bisa diceritakan Bapak sedikit perjuangan selama memuliakan teknik? Ya, selama memuliakan saya pertama masuk. Ya dikira-kira saya ikhlasnya bisa enggak ya ternyata izin Allah mungkin ya sudah bisa untuk menguliahkan anak, walaupun usaha saya begini ya ada sekedar dinas lah ya, kerja di desa, tapi setelah itu saya juga kuliah lah kerja di luar. Setelah beres kerja di desa, setelah ini saya kerja melihat perjuangan orang tua khususnya ayah ya, itu dalam apa berusaha tetap bisa mengkuliahkan anaknya itu seperti apa gitu, apa melihatnya lah gitu kan. Iya, melihatnya seperti apa, melihat perjuangan ayah. Saling menghargai ya, baik. Oke. Okay. Terkait wisuda kali ini, wisuda yang keberapa dengan jumlahnya berapa, terus ada yang berbeda tidak? Baik, terima kasih. UPP Karawang pada saat ini adalah wisuda yang ke-8. Di wisuda yang ke-8 ini menghasilkan 378 lulusan dari 11 program studi. Ke-11 program studi masing-masing prodi itu jumlahnya berbeda-beda. Mungkin hari ini yang paling banyak adalah dari program studi manajemen. Nah, program studi manajemen ini juga memang sejak masuk juga jumlahnya cukup banyak. Jadi ya kalau lulusan juga otomatis cukup banyak. Dan dari 11 program ini kita menghasilkan 11 lulusan terbaik. Nah, ini kita patut kita bangga dengan anak-anak kita ini yang memang IPK-nya di atas 3,8 semua. Dan bahkan mungkin di antara mereka ada satu alumni ya, dari program studi Teknik Informatika, itu dia anak seorang hansip ya. Hansip itu bertugas di desa ya gitu, yang memang menjaga keamanan di sekitar lingkungan mereka. Dan mungkin bisa diketahui bahwa penghasilan seorang hansip itu tidak sebaik yang lain mungkin ya, kira-kira seperti itu. Kita juga nggak tahu ada gajinya atau enggak, tapi ternyata bisa menghasilkan putrinya menjadi lulusan terbaik di UBP. Ini bagi kita adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Ini harapan saya ya, ke depan mungkin ada apa beasiswa dari berbagai pihak di tempat kami, banyak yang tidak mendapatkan chip mungkin ya, kami juga terbatas untuk memberikan beasiswa, mungkin dari pihak-pihak lain bisa memberikan beasiswa kepada orang-orang yang memang mempunyai prestasi secara akademik di satu sisi, di sisi lain dia juga aktif, kemudian ada sisinya yang berikutnya adalah dari keluarga yang tidak mampu. Seperti itu.